Hai, ya halo semuanya, ya selamat datang kembali di channel Yuju. Dan pada video kali ini aku bakal untuk lanjut lagi Minecraft Survival MCP episode ke lupa aku berapa episode berapa sih ya episode 7 mungkin. Ya dah, langsung aja kita putar intronya and let's go. Ya oke, kita kembali lagi bermain Minecraft dan ini hiraukan aja skinku. Skinku emang agak random ya, tangannya udah hilang satu, matanya juga hilang satu. Tapi udahlah, hiraukan aja. Gak usah hiraukan aja. Maksudnya ya jangan pedulikan skinku gitu. Aku suka orang yang aku emang suka ngutak-atik skin cuy. Jadi ya udahlah. Jadi video kali ini aku bakal untuk bikin kandang sapi yang dimana daripada sapiku ku taruh situ ya kan, sini kan, sini bentar. Tapi aku nggak ada tempatnya kan, daripada di sini terus ya kan bikin lag, ya kan bikin lag sama juga ngerusak pemandangan. Mending aku bikin kandangnya sendiri. Tapi ini kandangnya nggak medieval atau gimana, karena ya I can build medieval. Ya aku tidak bisa build medieval, maksudnya bangun struktur atau bangunan medieval. Jadi aku bakal bangunnya yang biasa-biasa aja. Jadi aku record jam 12 kurang 10 menit. Ya udahlah, bodo amat. Karena aku juga belum ngantuk. Jadi makanya aku record aja, dan juga udah hampir 2 minggu aku nggak upload. Ini aku posisi waktunya ini record sudah hampir selama 2 bulan belum 2 minggu belum upload. Nah, ini nggak tahu nanti uploadnya aku bulan Agustus atau masih di bulan Juli. Soalnya ini aku record tanggal 29 Juli gitu. Ya kayaknya ini uploadnya Agustus sih. Kalau aku males, kalau rajin ya mungkin akhir bulan Juli. Ya tapi ya nggak tahu juga lah. Mungkin jadi aku bakal bikinnya di area sini aja lah ya. Oke, untuk bikin struktur pertamanya yaitu kita akan membangun pondasinya dulu, karena setiap bangunan juga memerlukan pondasi. Berarti kita akan naiknya setinggi 4 blok aja. Gini kan udah aku pasang. Tinggal kita atas bawahnya aku kasih ini aja. Apa namanya? Deep slate, karena kayaknya aku bakal mencoba pakai perpaduan ini. Batu ini aku jarang gunain di buildku. Makanya kita bakal coba menggunakan batu ini. Dan kalau begini berarti kita pakai ini buat kayak penyambung antara tiang itu ke tiang inilah ya, supaya make sense saja, masuk akal. Aku taruhnya gini soalnya nanti bakal aku taruhin. Jadi gini, bentar, mana aku bikin plank dulu dari kayu ini aja lah. Nah ini sini nanti bakal kiri kanannya aku kasih stairs ya kan, terus bakal aku kasih slab di sini. Jadi supaya kayak bentuknya tuh melengkung ya, karena di Minecraft enggak ada lengkungan, jadi aku akal-akalin aja gitu guys. Ini enggak usah dikasih apa namanya jendela, buat apa coba kandang jendela. Nah, sip, mantap. Jadi ini buat kayak ya sebenarnya walaupun nanti saat hujan sapinya enggak bakal natu sih, soalnya tidak diprogram begitu Minecraftnya ini kan, tidak diprogram cocok logika. Jadi ya sudah. Oke, dan setelah gini ini nanti stairs apa namanya gentengnya adepnya gimana ya, apakah aku akan membuat kayak sebuah genteng segitiga atau gimana ya. Kalau genteng segitiga sih kayaknya cocok gak ya. A few minutes later. Oke, nah ini udah jadi dan ya not bad lah. It's okay lah ya, ini masih gimana ya, aduh ini gimana cara ngungkapinnya ya, masih enak dilihat lah ya, dikit-dikit. Kita pakai ini, yaudah kita pakai slab aja lah. Oke, set dan set, mantap. Sengkuh kuale bos. Ya Allah, GG ya, GG, mantap. Tahu kalau sini juga gimana? Tapi ya kayak aneh. Jadi nggak usah, karena ini juga bawahnya batu bukan kayu, jadi kita nggak usah pakai aja. Oke, mantap. Kejauhan gak sih kalau 10 blok ini? Enggak, jangan terlalu lebar-lebar. Lo 5 berapa? Cuma segini. 5 aja ya guys ya. Tuh 5 sini juga 5. Nah, 5 baru udah kesininya nanti sampai terhubung ke sana. Berarti ya sekitar enggak tahulah itu berapa
berapa blok itu? Pala zombie. Pada kebakar ya, padahal matahari masih di sana ya. Mati kau, sip, mantap, udah mati semua. Saatnya pemasangan pagar. Terus sini aja lah. Kita pasang yang dekat-dekat aja dulu ya kan. Dan berarti kita menggunakan gerbang dari sini aja nanti supaya menghubungnya agak enak. Jadi ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Oke, ini tengahnya. Dan kita bikin dulu crafting, crafting apa namanya? Nah, spruce fence gate sini. Oke. Oke, dah. Jadi sekarang tinggal kita rekrut para sapinya untuk masuk ke kandang baru mereka. Tapi sebelum itu aku bakalan ngasih dulu lantern supaya ada penerangan. Jadi aku membutuhkan 1, 2, 3, 4 sama atasnya. Oke, kita cari pas tengahnya dulu. Pas tengahnya berarti sini. Ini juga taruh satu. Tiga. Ini. Bakal ngambil dulu ya guys ya, apa namanya, para sapinya. Jadi aku nanti bakal aku giring ke sana. Ya, aku ambil dulu guys sambil ngambil wheatnya juga. Buset, berarti aku bakal ngambil gerombolan sapi sebanyak ini. Buset, ntar aku hancurin dulu kalau gitu yang bagian ini. Let's go. Sini para sapi. Yah, dombanya kenapa ikut dah. Kita ikat dulu sini ya kan. Oh, harus dua ya. Nah. Weh. Ngapain diserang? Para sapi berkumpul ke aku sini. Ayo sini. Ayo semua para budak-budakku, kan akan ku berikan tempat yang layak. Wah, gila, buset. Di sini lu kalau nggak ke sini gua bantai. Ayo cepat sini. Ayo. Ayo, ini udah hujan loh. Ayo, jangan memperlambat pekerjaanku. Ayo. Ya, sini. Wah, buset, ya Allah. Gila, banyak banget. Sumpah ini kayak, ini kalau dijual di dunia nyata aku dapat berapa juta ya, ini bisa buat beli rumah enggak? Enggak bisa. Buat haji bisa nih guys sapi sebanyak ini. Oke, gokil. Sini, ayo sini. Para budak, ayo. Oh ya, jadi ini kok hancurin aja ya berarti. Enggak apa-apa. Sini, ayo para sapi masuk. Hujan. Sini masuk. Baru udah aku tutup dulu. Tutup, sih. Mantap. Oke. Mission complete. Sekarang udah pada kesini. Bakal keluar dulu ya kan? Keluar. Ya. Udah banyak ya ini. Jadi udah clear tugas kita. Sekarang udah selesai buat mindahin para sapinya dan ya guys. Videonya aku tutup segini. Ya karena udah malam. Ini aku juga recordnya udah kemalaman dan ini juga udah agak ngantuk. Aku jadi makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like video ini. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. So. Aku Yuzu dan ya selamat datang kembali. Aduh, bukan selamat datang kembali. Maksudnya ya selamat datang. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya and bye bye. Dadah. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis. Oke.